Hai, apa kabar? Bang, kakak-kakak, aku tengok Ativa ni. Ini model Avan. Ramai orang beli kereta ni. Sekarang ni, tempoh untuk beli Ativa baru ni kena tunggu 2 bulan ke 3 bulan. Apakah yang menariknya Ativa ni? Selain daripada tinggi dia, lepas tu antara kategori SUV yang paling rendah. Itu je aku rasa yang paling-paling ada kepada Ativa. Lepas tu, babe, aku rasa ada satu kereta lain yang boleh mencabar dia, tetapi yang tu janda. Janda tak apa, janji boleh mencabar dia. Jadi orang tak perasan bahawa kereta tu lebih lawa daripada Ativa, lebih gagah, lebih perkasa. Jom kita tengok kereta apa, babe. 1 minit 37 seconds later. Ha, kereta ni, babe. Aku dah jumpa dah. Kau tengok, babe, meter cluster dia lawa, babe. Lawa. Lepas tu multifunction. Lepas tu ada color-color dekat meter dia. Lepas tu dia handbrake dia elektrik dah. Dah cantik dah, babe. Ni digital aircon semua siap. Jadi aircon, lubang aircon, babe, ada 5, babe. 5, sedangkan Ativa ada 4. Kita tengok kereta ni, babe. Slow-slow aku nak gustan. Jom kita review kereta yang boleh menandingi Ativa di sebelah saya. Dan ini adalah Honda HR-V 2019 model yang facelift yang terkini. Wow, kau tengok, kau tengok, babe. Slow-slow. Kereta ni lebih tinggi daripada Ativa. Kereta ni lebih gagah, lebih perkasa daripada Ativa. Ini berita gembira. Dulu harga barunya adalah RM110,000, babe. Hari ini dia dah jadi janda 2019. Bermakna dia akan habis waranti dia adalah dalam masa 5 tahun. 20, 21, 22, 23, 24. Bermakna tahun depan waranti dia akan habis, babe. Tapi tak apa, masih lagi dalam lingkungan waranti. Wow, Honda HR-V 1.8 E 2019, babe, di belakang saya. Facelift yang terbaru, facelift yang terkini. Kalau kau tengok facelift lama macam ni, babe. Alah, biasa-biasa je. Tanahlah aku, weh, facelift yang lama. Jom kita tengok facelift yang baru. Yang ini yang kau tunggu. Lepas tu dalamnya, babe, dia ada half leather. Hebatnya kereta ni adalah yang pertama. Hebatnya dekat mana? Nampaknya lagi besar. Tetapi kalau pergi kat Penang, babe, hanya RM50 je. RM50 je minyak dia, babe. Lepas tu kau balik kat KL, kau isi lagi RM50. Bermakna minyak dia terlalu safe, babe. Terlalu safe walaupun 1.8. Maknanya pergi balik kau naik 5 orang, RM10 seorang, bang. Kalau pergi balik RM20 seorang, RM100. Kau tak ada duit ke? Kalau tak ada duit, kau pinjam dengan mama kau tu. Pinjam 100 dengan mama, dengan ibu, agar hubungan ibu dengan anak tidak putus. Kita tengok, baik. Pinjam dulu 100 biar hubungan mama dan anak tidak putus. Ini tanya kamu, duit ada? Kalau 100 saja pun beli tas, lho. Tas. Heran aku, 100 saja pun. Jangan putuskan ibu, hubungan ibu dengan anak, babe. Lala kena ketuk, babe, kena ketuk. Minyak yang jimat adalah safe di belakang saya. Itu adalah hebat yang pertama. Hebat yang kedua, dari segi design dia, babe, memang cun melucun dengan sport ring yang model baru. Lepas tu kat depan, babe, ting-ting-ting-ting, kau tengok, babe. Aku pegang dia, meleleh dia, babe. Meleleh dia. Nampak tegak, nampak hebat. Nanti kita akan buat perbandingan seketika nanti. Ting-ting-ting-ting. Lawa lagi, dok. Cuba tengok di sana, babe. Cuba tengok di sana. Biasa-biasa je. Kecil. Desain yang lawa di belakang saya. Hitam-hitamannya. Itu adalah hebat yang kedua. Hebat yang ketiga. Ting-ting-ting-ting. Ini adalah Honda HR-V Model E yang dikatakan ting-ting-ting-ting. Harga dia, babe,
sudah tentu kalau di pasaran harganya mencecah RM85,000. Namun Activa harganya RM75,000. Yang ni saya akan bagi seakan-akan harganya sama dengan Activa. Jom tukar, jom tukar. Kepada mereka-mereka yang tengah tunggu Activa tu, baik, kau celik mata, kau tengok aku punya video ni. Dan kita tengok dulu kecantikan ting-ting-ting-ting di belakang saya. Kata kereta tu mungkin sama besar dan kecilnya dengan kereta ting-ting-ting-ting kereta Activa. Aku masuk ke dalam, kau tengok abik, besar abik. Lepas tu, di sebelah saya besar. Kalau kau masuk tiga orang selesa. Kalau kat sana tak selesa, kamera belah sana, belah sana, belah sana. Kalau kau ambil kereta tu, Activa tak selesa. Kereta ni selesa abik. Ha, kau tengok abik, betapa selesanya kereta ni. Wow, kau tengok, kau tengok abik. Lepas tu konsep yang ada kepada kereta ni, dia boleh rebah seat semua ni. Ha, nanti aku tunjuk, aku tunjuk, aku tunjuk. Sabar, sabar, sabar. Slow, 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 slow. Apabila dia rebah, kau tengok. Dia rebah, boleh jadi mini hotel. Mini hotel. Selamat, kau RM100, bik. Kau jangan sewa hotel, bik. Kau terus bersama dengan kereta ni, bik. Kejap, aku tunggu korang. Ha, slow, slow, slow. Weh, mini hotel, bik. Pinjam 100 nolilam sari. Pinjam dulu, bayar nanti. Wow, cantiknya kereta direbahkan. Kita tengok kat belakang ni. Wow, ini adalah signifikan yang tidak ada kepada kereta lain. Ha, aku buat secara live dekat kau teman-teman rakan-rakan. Walau weh, boleh meniarap be, boleh berenang, boleh berenang. Yahoo, yahoo. Kau pergi Pinang be, jangan sewa hotel be. Kau beli TOTO, Toto be, kau hampar kat sini, kau tidur dalam kereta be. Suasananya begitu luas macam katil. Katil. Ha, luas kan? Aduhai, aduhai. Wow, kehebatan yang kedua. Dari segi nak buka kereta ni semua sekali, teman-teman rakan-rakan. Pintu dia, bik. Pintu dia, bik. Buka kat sini, bik. Ini yang menjadi trend Honda. Yang lebih sophisticated. Sophisticated, nampak lagi cun. Kita tengok dulu, bik. Harga dulu. Berapa yang kata hampir sama dengan Activa yang baru? Ting-ting, ting-ting. Harga yang paling berbaloi. Berbaloi-baloi. Ting-ting, ting-ting. Harga adalah RM78,800. Ha, murah kan? RM78,88 lagi. Mak, kesasul aku. Aku nak tanya Abang Azhar tu macam mana Abang Azhar? Abang Karim macam mana Abang Karim? Setuju ke di belakang saya? Setuju, Cik Din. Muka lima ribu. Muka lima riban. RM78,800. Itu adalah sebelum insurans. RM78,800. Muka lima ribu. Maka loan lebih kurang RM74,000. Bulanan dalam tempoh masa 9 tahun adalah RM890. Ha, murah kan? Weh, murah weh. Ting 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 ting. Itulah yang ada di belakang saya. Facelift yang terkini, hebatnya HR-V 1.8.
2019. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Facelift kaya bergaji 2,500 ke atas. Serta IPS statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu. Subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting-ting-ting-ting. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Mana pilihan anda? Mana pilihan anda? Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona.